siapa di belakang? Mary. Hayu. Hai. Grandma? Yes, we're gonna go see grandma. Wanna go see grandma, grandpa? Yeah. Yeah, okay. Yes. Yeah, we're going bye-bye. Dingin, guys. Bapak dia lagi ngisi bensin. Coba lihat dulu ya. Suhunya berapa hari ini? Minus 22 derajat Celcius. Kalian bayangkan dinginnya. Ini masih gak seberapa. Berapa tahun yang lalu sampai minus berapa? 45 derajat kok tidak salah, guys. Mobil pada kotor, guys. Kenapa namanya kena salju dan garam ya? Kok di sini itu jalan dibersihkan dengan snow blower ya. Kalian tau kan mobil yang seperti truk pengangkut pasir itu, yang di depannya kayak ada sendok gede itu. Di depannya itu ada itu gitu loh, buat nyingkirin snow di jalanan. Karena pemerintah yang membersihkan setiap habis turun salju, mereka bersihin jalan gitu biar bisa mobil lewat ya. Kayak di jalan, terus ditaburi garam biar supaya jalannya nggak licin gitu ya, mengurangi licinnya jalan. Kalau ditaburi salt khusus untuk ini ya, supaya saljunya itu tidak apa namanya, tidak slick gitu ya, tidak licin. I'm telling them about how cold today is in Celsius, which is minus 22. Yeah, not warm. It's not. Makanya sampai pakai apa namanya? Sampai pakai sarung tangan karena luar biasa dingin. I remember that one year when I was still working at Coburn's. That one morning, I think it was like minus 45 degrees. The one you're in the ditch? Yeah. Saya ingat saya masuk parit dulu, guys. 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang and lalu. And I'm in the warm shower. Yes, you were. Help me. Saya pernah cerita, guys, waktu zaman saya masih kerja 4 tahun yang lalu. Pagi-pagi berangkat, saya berangkat dari rumah itu jam 5 lewat ya, karena takut telat, karena jam 6 pagi sudah harus ada di tempat kerja. Saya dulu kerja di bakery ya, sebagai cake decorator, terus sama bikin apa namanya, baking bread dan segala macam gitu, roti. Nah, itu kan pagi-pagi sudah harus di tempat kerja ya, karena pagi buka jam 7 itu orang-orang udah pada belanja gitu loh, guys. Jadi kan rotinya harus segar ya. So anyway, pagi itu saljunya luar biasa. Saya ingat itu kalau tidak salah bulan Februari, guys. Dan itu suhunya kalau tidak salah 45 derajat Celcius ya. Mobil saya yang kecil itu, yang apa namanya, Ford saya yang kecil itu, sedan itu, for some reason jalannya licin banget dan salju itu lagi turun deras, guys. Dan Babang Dev waktu itu sudah bangun, saya sudah di jalan, dia lagi mandi waktu saya sudah pergi itu ya. Mobil saya tergelincir, guys, masuk apa namanya, masuk parit gede gitu ya, nggak bisa keluar. Terus saya telepon dia, dia nggak ngangkat, guys. Sudah berkali-kali, 17 kali saya telepon dia, dia masih di shower, nggak ngangkat. Terus ada polisi yang patroli ya, polisinya yang ini ngecek saya gitu, ditanya, are you okay? Katanya begini-begini, ya saya okay. Udah katanya stay the car aja. Terus kita telepon apa namanya, AAA company, yang kalau misalnya kita ada masalah di ditch atau apa gitu, mereka yang derek mobil kita gitu loh, dari ditch supaya diangkut gitu ya. Jadi mereka yang ngederek ke rumah gitu. Jadi hari itu saya tetap pergi kerja, guys. Cuman diantarin Babang Dev waktu itu, karena saya trauma ya. Berputar gitu, guys, mobil saya. Untung aja nggak kena mobil lain ya, karena waktu itu masih gelap ya. Kalau di sini, matahari itu terbitnya kalau musim dingin itu kalau tidak salah jam 7.30 ya. Maksudnya fully bright gitu ya. Jam 7-an itu sudah mulai terang ya kalau musim dingin. Dan musim dingin itu gelapnya lebih panjang ketimbang musim panas ya. Kalau musim panas kan terangnya lebih panjang ya, matahari terbitnya jam 9.30 kalau di tempat kita sini ya, kalau di Midwestern. Kalau lagi fully maxnya itu ya, kalau memang lagi prime time-nya, summer time itu segitu terbenamnya. Nah kalau musim dingin, terbenamnya itu prime time-nya kalau tidak salah jam 4.30 itu ya sudah gelap, dan terbitnya lebih lama gitu. Kalau musim panas terbitnya lebih cepat gitu ya. Kalau ada yang bertanya kenapa musim panas kok mataharinya masih tinggi padahal sudah malam ya, begitu ya kalau di sini. So ya, itulah cerita saya, guys. Jadi kalau apa namanya, kalau drive musim salju gini memang harus benar-benar hati-hati, guys, karena jalannya licin ya. Apalagi kalau ban mobilnya botak, waduh, itu mesti harus diganti, guys. Jangan
risiko driving dengan ban yang gundul ya. Mesti diganti khusus untuk winter tires. Ban khusus musim dingin. Ya. So yeah. That was my story. You have to be careful. Tadi jam 12 siang saya ketemu teman-teman saya. Teman saya di bakery dulu, sama-sama kerja di bakery, namanya Christine. Sudah lama saya gak ketemu dia. Terakhir ketemu dia itu summer tahun kemarin waktu anaknya graduation ya, waktu anaknya tamat SMA. Kita duduk di rumahnya, kayak ada pesta gitu guys. Kalau di sini orang orang-orang itu tradisinya kalau anaknya tamat SMA dirayain gitu loh guys. Undang keluarga, kayak makan-makan gitu ya. Bawa amplop, kasih uang, kita sediain makanan gitu ya kalau di sini ya. Nah, terakhir itu saya ketemu dia waktu anaknya graduation last summer. Jadi saya makan siang tadi sama dia di biasa di restoran Thailand itu, dia juga senang makanan Thailand gitu loh, makanan-makanan gitu dia suka, apalagi yang santan-santan yang curry-curry itu dia suka. Jadi kita kesitu tadi, saya gak vlog ya, karenanya gak enak juga saya vlog wajahnya, dia takutnya dia gak nyaman. Kita mau belanja ke Asian Store guys, saya tahu saya sudah pernah belum ya, tidak pernah vlog di sini guys, soalnya mereka di sini ketat guys, katanya gak boleh vlog, tidak boleh bawa kamera gitu, rekam-rekam. Tapi coba nanti saya sembunyi-sembunyi ya buat merekam di dalam, karena saya tahu di Asian Store yang ini barang Indonesia tuh banyak banget tuh. Kalau nggak salah dulu nih pernah vlog di situ, cuman sembunyi-sembunyi gitu ya. What is that? The ice chocolate. Oh, okay. Terus nanti kan saya coba ya guys ya, siapa tahu bisa. Cuman kalau sudah hari Sabtu gini ya risikonya pasti ramai banget. But we'll see, okay? Oh, lihat guys, belanjaannya. Saya dapat ketupat, terus ini nyarinya udah lama banget ini kemiri, akhirnya dapat juga. Terus ada Wichman butter, kayaknya saya mau beli ya. Dua. Oke, okay. Belanja gede ini hari ini. Let's see. Oh ya, yeah, I need this palm sugar. Palm sugar. Proses gula merah. Kempek-kempek tari. Tanggalnya mana? Gonna try one. And I like this. It's my favorite. Lihat guys. My goodness. Barang belanjaan Bang Dedef. Babang Dev beliin saya teh kotak 3. Diambilin 3, padahal saya cuma ambil 1 doang guys. Maklum lah Babang Dev. What's that? Taichu fizzies. Yum. Oh, they got more over there. Look at that. Banyak stoknya di sini guys. Tuh. Belanja, belanja. Selesai guys. Mantap. Ada dapat ikan. Nanti saya tunjukin semua di rumah ya. Oh, dingin guys, dingin. Buset, buset. Sampai rasanya freezing ini ya tangan. Ramai banget tadi di dalam guys. Saya cuma bisa vlog sedikit saja. Harap maklum ya, soalnya di samping di belakang kita tadi pas saya vlog itu ada pekerjaannya di situ, saya takut nanti dia namanya saya terciduk ya. Terciduk login di dalam kamera saya bisa diambil guys. So ya yeah, itu dia tadi belanja lumayan banyak guys, nanti saya tunjukin sampai di rumah ya. Kalau belanja di sini tuh lumayan ini ya, lumayan nguras kantong juga guys, karena kalau di Asian Store itu kan karena bahan-bahannya susah didapat ya, bukan dari lokal di sini, jadi harganya kadang 2 kali lipat gitu loh, lebih mahal ya. Tadi kalau tidak salah habisnya $170 ya. Jadi sekitar kalau di Indonesiain per 1 dolarnya 10.000, 1.700.000 gitu deh ya. Tapi ini bahan-bahan kering tadi guys banyaknya, dan saya excited, saya mau menunjukkan kalian sesuatu tadi saya dapat. So excited guys. Nanti dia kali lihat sampai di rumah ya. Yum.
Ini bisa beli roti, roti pandan, srikaya. Ye, ini Mbak Win yang bikin nih. Mbak Win ini kalau nonton bisa beli ya. Enyak-enyak. Isi pandan srikaya. Isi pandan ya, pandan kaya srikaya. Harganya $1.89. Yeay. Jadi saya kalau setiap kali kesini saya pasti beli ini guys. Soalnya enak banget gitu ya buatan bau ini. Saya mau kasih makan Medi ini, saya ada beli berapa ya? 3 tadi, 4. What street is this? No street sign. I think we're going this way. This back way over here. Terus tadi kalau tidak salah saya beli yang isi kelapa, kelapa parut ya, sama apa lagi tadi satunya coklat ya kayaknya. Enak guys, masam. It's good tadi. I don't trust the bakery walk. So we're not gonna get that traffic then? No. Awesome. Isn't Google Maps wonderful? I see now. She knows what's best for you. Yep. Why do you think me and pretty much probably 90% of people that drive to work use Google Maps? I brought you. Silver Queen! Caramello. Delish. Itu, ini guys. Caramello. Favorite candy bar Babang Dev. Babang. Ini sih dalamnya karamel ya. It's inside this caramel, right? Oh yeah. But ini sayang Medi nggak bisa makan ya karena dia alergi tree nut, jadi nggak bisa makan karena kan cashew ya. Tapi tadi saya beli apa itu namanya? Kacang Garuda yang pedas itu loh guys, yang merah itu, yang isinya kacang. Nah itu dia bisa makan karena kacang biasa dia bisa ya. Inat. Dia suka yang pedas-pedas guys. Jadi dia bisa makan itu. Fish from that place. What? No, I don't smell anything. I don't trust your nose. If I smell anything, my nose will know. No, your nose is immune to the fish. No. Dia bilang dia bau ikan guys. Karena tadi kita sempat ke wilayah yang jual. Immune to the fish off! No! You don't smell, I don't smell anything, daddy. Your nose is lying. No, it's not. No! I would have known. How would you know? I maybe lied. Don't lie. What's that song? You don't lie. Oh gosh. You don't lie. You don't hear anything from that artist either. It's like fall off here. Wait, jadi ini guys ya, barang-barang yang saya beli. Kerupuk ikan. Ini kerupuk ikan ya. Yang ini kerupuk aci. Si Medi suka kerupuk ikan, saya juga beli kerupuk aci. Terus sayurannya saya beli bok choy. Terus sawi yang ini saya senang, nggak tahu ini di sini namanya sawi gai choy. Gai choy kalau di sini ya. Dan ini harganya $2.15. Yang ini $2.54. Terus saya beli jahe juga, tapi ini jahe Indo ya. Bukan jahe Cina yang biasa dijual di sini gitu loh, yang gede-gede itu. Nah, ini jahe Indo ya. Kayaknya lebih pedas. Dan saya beli mangga tadi. Mangga buatan Ekuador. Nah, ini mangganya manis nih, guys. Saya senang kalau saya beli ubi jalar yang isinya orange itu ya. Lalu apalagi tadi yang saya beli ya? Kita lihat dulu ya. Ini buat masuk kulkas. Oh iya ini guys, saya ada beli ikan yang saya bilang tadi, ikan suwe itu ya. Ikan suwe yang file, jadi ini saya masukin ke dalam kulkas, ke dalam freezer. Dan ini tadi harganya $5.34. Apaan sih kotor? Saya langsung masukin, apa? Masukin freezer ya. Yang freezer, langsung masukin freezer. Apalagi tadi? Oh iya, saya tunjukin kalian ya. Ini dia, dapat ikan. Gak tahu ini ikan jenis apa. Ini sih katanya smelt fish ya.
wild caught produce of Canada. Gak tahu ini ikan laut ya, sepertinya ikan laut ya. Gak mungkin ikan sungai. Mungkin juga ya, saya tidak tahu. Tapi sepertinya sih bentuknya ikan laut. Dan ini saya kasih tahu kalian. Sebentar, yang kemarin nanyain resep jadi apa enggak? Ini dia resepnya guys. Dan yang membuat saya curiga, sangat-sangat curiga, itu ikannya kan kemarin saya beli beku kan ya, bukan ikan segar. Ini ikannya nggak busuk-busuk guys. Kalian bisa lihat di sini, ini masih utuh ikannya. Jadi mereka itu pakai pengawet itu sangat banyak guys. Ikannya nggak busuk-busuk, kalian lihat. Jadi resepnya gagal total. Ikannya sama sekali tidak busuk. Padahal suhu dalam rumah ini, kalau dikategorikan ya suhu ruangan gitu ya, bukan nggak dingin gitu loh. Seharusnya ini tidak berpengaruh gitu loh. Jadi kalian lihat ikannya sama sekali nggak busuk. Dan saya yakin itu bekunya itu ya, ikan beku itu ya, mereka pakai pengawetnya itu banyak banget guys, preservatifnya itu ya. So ya, yeah, resepnya tidak jadi. Dan saya mau ulangi ya. Jadi ini, saya mau pakai ikan ini untuk resepnya guys. Nah ini kan ikan segar nih. Maksudnya bukan beku dijual dalam paketan begitu ya. Mungkin lah ya, ini bukan dikategorikan segar-segar langsung ditangkap langsung dijual gitu. Enggak. Cuman versinya yang ini kan gak beku gitu loh ya. Excuse me. Jadi bukan diawetkan terus ditaw begitu kemudian di apa dibersihkan gini, enggak ya. So ya, saya beli dua. Harganya yang satu ini $3.47 sedangkan yang ini $3.99. Jadi sini namanya smelt fish. Ya paling enggak mirip ikan seruang lah ya kalau kita di Indonesia ya. Jadi nanti mau saya potong kecil-kecil dan mau saya jadikan resep gimana rasanya juga nanti we'll find out, oke? Okay? Jadi in the meantime saya mau simpan di freezer dulu biar awet. Saya dapat kemiri. Dapat. Udah lama guys nyari-nyari kemiri ya. Cuma di situ yang ada jual. Enggak tahu juga kalau di United dulu mungkin ada, dan saya beli mentega Wishman. Saya mau bikin kue. Nanti buat Medi ulang tahun, saya mau bikin cake lagi buat dia. Dan saya beli kemirinya. Tadi saya beli kemiri kalau tidak salah 3 bungkus ya buat stok itu, guys. Dan ini saya beli tahu apa ya kalau kita bilang ya? Tahu kopong ya? Bukan tahu kopong ya, tahu apa sih? Tahu yang bisa buat apa namanya? Buat karedok, buat gado-gado, terus buat makan bakso. Nah, ini dia ya. Saya ada beli yang sudah langsung jadi goreng. Dan ini expire-nya enggak lama, guys. Nanti Februari, sekitar sebulanan gitu lah ya. So ya, ini mau saya simpan di fridge. Dan saya beli taro. Yeay, ini saya sudah tidak tahu berapa lamanya saya tidak makan taro, guys. Saya ingat saya waktu makan taro itu zaman SMP apa SMA gitu deh ya. Sudah lama banget enggak makan taro. Dan ini nih yang saya bilang tadi yang si Medi suka, ini kacang. Kacang Garuda yang pedas itu dia senang banget, guys. Walaupun makannya tapi dia senang. Saya beli ini tadi 3 bungkus, taronya 2 bungkus. Kemudian saya beli Silver Queen kata Babang guys tadi. Dia tahu saya senang Silver Queen. Jadi dia yang ambil 4 guys. Pada tadi saya cuma pengen ambil 1 aja ya, dia ambil 4. Dan dia juga senang Silver Queen gitu loh. So ya, yeah, Silver Queen. Beli permen sungguh juga. Kalau di sini namanya Starburst. Rasanya kayak permen sungguh gitu. Ini saya beli buat Medi tadi. Candy. Ini karena monkey-nya ya saya beli, bukan karena candy-nya. Terus saya ada beli lontong mini buat stok ya kalau mau bikin sate. Saya beli 2. Terus saya beli ini buat skoteng kalau tidak salah tadi ya. Buat skoteng. Kapan expire-nya? Desember 2018. Jadi ini gak tahu juga gimana bikinnya. But anyway, kayaknya diseduh pakai hangat gitu ya, skoteng. Kemudian mentega Wishman lagi. Tidak salah saya beli 2 ya tadi. Kemudian saya beli stok gula merah ada 4 buah. Kemudian saya beli srikaya. Yeay. Lalu guys, saya dapat teri. Iya benar kan kayak saya bilang kemarin yang saya bilang kemarin di toko yang saya biasa beli pergi itu ya, Sun Foods tidak menjualkan teri. Nah, enggak tahu juga ya. Dan di toko Dragon Star ini saya nemu gitu loh. Saya beli 2. Dan satu lagi guys, ini yang saya super excited karena baru nemu juga. Tet. Udang papai. Jadi bisa bikin bakwan pakai ini. Yeay. Asik. Terus satu lagi guys, yang terakhir. Tutup mata kalian.
Ini ikan asin yang tebel, yang model tebel gini guys. Wow, sedap nih. Mau saya bikin ikan nasi goreng ikan asin nanti ya. Ini ikan, kalau kita di Indonesianya bikin bilangnya ikan apa ya? Gurami ya? Gurami merah ya? Gak tahu juga deh. Pokoknya di sini namanya red snapper. Saya beli dua guys. Kalian tahu satunya, satuannya ini harganya 20 ribu tadi. 20 ribu, 20 dolar guys. 20 dolar. Jadi saya beli dua. Mau dimasukin fridge juga biar tahan. Mana tadi ya stok harganya? Stok harga di manakah dirimu? Now, where did I put it? Here, lady. I was looking for this receipt. Huh? I knew it was here. Mana tadi ya? Aduh, aduh. Di manakah kamu? Oh iya, jatuh nih guys. Jatuh dia guys. Jadi tadi total belanjanya itu semua 170.003 sen. Jadi kalau di yang saya bilang tadi seperti kalau di Indonesiain, kalau dirupiahkan, kalau 1 dolarnya per 1 dolarnya 10 ribu, 1.700.000 ya. Belanja ini aja nih. So ya. Yeah. Saya tunjukin ya. Diskon. Oh, dapat diskon guys. Dapat diskon 13 dolar 42 sen. Totalnya sih tadi 182.075 sen. Tumben nih dapat diskon. Baru tahu saya ada diskon. Gak tahu kalian bisa lihat gak. Saya tunjukin deket ya. 170.003 sen. Tau deh, mungkin kalian bisa lihat, mungkin tidak ya. Saya tidak tahu. But anyway, itu dia. Segitulah belanja guys. Dan tadi dapat teksnya, kalau belanja di sini itu segala sesuatu selalu dipajakin guys. Jadi tadi teksnya 8 dolar 87 sen. Alright, itu saja ya. Dan ini gagal total, gagal total ya. Ini mau saya buang aja karena saya yakin ini tidak akan jadi resepnya. Karena ikannya dikasih pengawet luar biasa ya. Ini mau jadi mumi atau gimana sih? Mau maksudnya mau dijual atau enggak gitu loh. Kok dikasih pengawetnya banyak banget gitu loh, sampai enggak busuk-busuk nih ikan, guys. Bayangkan sudah berapa minggu ini, guys? Sudah lebih dari 2 minggu loh ikannya enggak busuk-busuk. Kalian bayangin ya, saking banyaknya pengawet. My goodness. Kalau ikan yang benar-benar tidak ada pengawet kan tidak mungkin tahan selama ini gitu loh, walaupun di dalam suhu ruangan ya kan? Pusing kepala. Pusing kepala Barbie. Oh iya ini guys, saya juga beli, kan hampir lupa ya. Rempeyek teri. Tadi ada rempeyek kacang, saya gak beli. Saya beli yang rempeyek teri aja, saya pengen nyoba. Oh, saya juga beli serut guys. Serut, dawet serut ya. Tepung dawet cendol. So, oh iya guys, ini satu lagi guys. Merek ABC. Apa di Indonesia ada ini? Sweet spicy soy sauce. Buat cocolan gitu kayaknya ya. Nah, saya beli juga, nyobain satu enak apa enggak. Saya beli satu aja dulu. Nanti kalau enak kita bisa kembali ke situ lagi. Saya beli ubi jalar juga. Buat direbus aja begitu ya. Kasih Medi, karena ubi jalar kan bagus untuk anak-anak guys. Vitaminnya bagus. So ya, yeah, itu aja belanjaannya. Ini apaan? Ya elah, masih ada rupanya. Pusyang, pusyang. Masih ada guys rupanya. Ya elah, ya elah. Oh iya, saya beli cabe guys, cabe. Cabe, pepper Thai. Jadi ini stok, langsung masukin freezer. Saya juga beli, apa namanya? Lengkuas. Saya beli ketumbar, bubuk ketumbar. Dan kemirinya saya beli 4 tadi rupanya. 3 apa 4 ya, buat stok ya. Soalnya susah nemu kemiri di sini. Dan saya beli emping pedas. Saya senang ini guys. Dan ini dia tadi yang Babang Dev beliin saya. Beli 3, 4, 6 selusin ya. Selusin lebih ya, 18 buah dia beliin buat saya. Padahal saya cuma grab satu doang tadi. Dia beliin saya 3 karena dia tahu saya senang teh kotak. Teh kotak yang merek UJ Ultra Jaya. Makan ini, mungkin Babang Dev ingat. Enak banget, enak. Ini favorito saya. Saya beli 3 bungkus tadi.
Harus mesti beli 4 atau 5 ya. Karena kalau saya berduduk umumnya dimakan ini. Selesai, cepat guys. Hmm.